Sekarang kita memasuki babak sambung lirik lagu. Oe. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Terus aja udah beda kan? Wis. Ya. Kakal di sana. Dang mari berdendang, kita berdendang. Gembira riang, gembira riang. Dang mari berdendang, kita berdendang. Wis bisa mikir. Hah? Yeah. Aduh buyung, mengapa lupa padaku ah? Mengapa lupa? Aduh buyung, mengapa lupa padaku ah? Kau ditunggu. Enggak. Ini. Aduh buyung, mengapa lupa padaku ah? Lama engkau dirantau, ku tunggu-tunggu dirimu. Iya. Sini. Siapakah orang itu? Sejak tadi melihatku. Enggak. Siapakah orang itu? Bila malam-malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana, yang mana-mana, giliran jumpa. Begadang, jangan begadang. Kalau mau habis ya berkadang apa artinya? Kalau ada enggak begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya bergadang boleh saja. Ada maunya. Enggak, betul. Dapat dulu kan. Enggak, salah. Salah. Enggak, jangan terlalu banyak begadang. Jangan terlalu banyak begadang. Karena terlalu banyak begadang. Setiap malam. Halo Pak, selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Selingkuh. Selingkuh? Ya. Selingkuh gimana? Ya selingkuh. Selingkuh gimana? Selingkuh padonan, pacaran, kayaknya. Bek. Aduh, bos. Ya. Sengenceng ngomong. Halo Pak, selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Orang ketiga kan udah selingkuh. Sini. Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Akibatnya pengangguran, enggak kerja. Hah? Akibatnya pengangguran, enggak kerja. Pengangguran? Iya, enggak kerja. Biasanya gimana kalau nganggur? Iya, nganggur, enggak kerja, enggak dapat uang kan. Oh gitu. Iya. Nganggur kan ekonomi juga ya? Iya. Iya, totet. Ya. Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Orang aceng. Orang aceng apa? Kayaknya jengat, orang jengat. Orang dengat. Iya, gacine. Kalau orang dengat gimana? Ya, orang luget. Orang luget. Ya. Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Sering main slot, duitnya entong bae, dadine cerai. Jalur cerai wadone. Lara. Hati ya. Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Main perempuan. Udah. Tetep. Ya. Ini. Ini lagi, Pak. Maaf, ya. Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? KDRT.
Iya, KDRT. Contohnya gimana? Contohnya nempilnya gitu. Hah? Selain ekonomi, apa penyebab perceraian? Pihak ketiga. Udah, selingkuh? Belum. Antar mertua. Hah? Diusir mertua pihak ketiga. Hah? Oh iya, masuk. Masuk, iya. Ya. Pak. Halo, Bu. Yang identik dengan kota Brebes? Telur asin. Ah. Sebutkan yang identik dengan kota Brebes. Bawang apa? Merah. Ah. Yeah. Yang identik dengan kota Brebes. Kerupuk goreng wedi. Melarat. Kok kerupuk melarat? Huh? Kalau Bu sebutkan yang identik dengan kota Brebes. Iwil-iwil. Apa sih? Iya, iwil-iwil dong. Huh? Pada seneng. Apa iwil-iwil apa? Kan pasar malam gak pada ngucarnya kue. Panganan iwil-iwil, kadungan. Huh? Ya itu apa? Identik. Identik? Enggak identik. Enggak. Kok di sini tahu kan? Enggak. Kasih kesempatan yang lain. Ya. Udah sana. Tuh. Ya Allah. Ya. Halo, Bu. Apa yang identik dengan kota Brebes? Sate blengong. Sate blengong yang di alun-alun itu sering dihuja orang-orang. Blengong apaan sih? Sate blengong yang segini. Oh, bebek. Iya, blengong. Bango. Iya, baunya blengong. Oh. Blengong itu kalau mikirin utang blengong. Hah? Oh, blengong. Apa yang identik dengan kota Brebes? Baso kasut. Apa sih? Apa apa yang identik dengan kota Brebes? Jangan sabrang. Hah? Jangan sabrang anak-anak ini Brebes tok ya. Jangan sabrang. Huh? Jangan sabrang itu apa? Itu apa ya? Sayur cabai. Biasanya ada di mana? Ada di kota Brebes aja kan? Enggak, maksudnya biasanya jangan sabrang itu ditemukan di mana? Orang degawe, hajatan. Oh, orang hajatan. Lebaran ya. Pada buat. Oh iya. Iya. Ya. Apa yang identik dengan kota Brebes? Kupat glabet. Kupat kali jangan sabrang. Apa sih? Kupat glabet jangan sabrang. Brebes anak kupat kali jangan sabrang enak. Enggak ya, ya. Di Jakarta juga ada kupat? Ya ada, lontong ada. Yang identik. Kok enggak tante lo berbayo? Enggak. Di mana anu? Kupat glabet anak sabrang. Apa yang identik dengan kota Brebes? Ngomongnya ngapa? Medok, agak ngegas dikit. Ini apa yang identik dengan kota Brebes? Seblak. Apaan sih? Enggak, tetep Bandung. Apa yang identik dengan kota Brebes? Angklung, belasih kan Brebes sana ya. Apa sih angklung? Angklung Jogja. Eh, bang sih. Jogja. Apa yang identik dengan kota Brebes? Toprak. Hah? Toprak Cirebon. Wong Cirebon. Wong Cirebon. Enggak. Apa yang identik dengan kota Brebes? Apa ya? Apa yang identik dengan kota Brebes? Telur asin di Brebes. Huh? Kemana aja sih? Jawabnya udah terus. Emang gak denger? Ya Allah, apa yang identik dengan kota Brebes? Toprak. Iya, Allah. Itu mana? Ya Allah, apa yang identik dengan kota Brebes? Ya, Urap Gangkung. Hah? Urap Gangkung Pare. Urap Gangkung? Iya. Urap-uraban? Iya, Urap-uraban. Urap-uraban boleh. Iya.